Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Ashadu ilaha illallah wa asyadu anna muhammada Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel Di bingkai malam hari ini Kita mencoba muhasabah diri Dengan sebuah tajuk tema Gila Dunia Mengapa orang di sekitar kita kadangkala tergila-gila dunia? Artinya dia mencintai dunia dengan overdosis. Overdosis tersebut diantaranya adalah menghalalkan cara untuk mendapatkan dunia. Kadang harus mencuri, kadang harus korupsi, kadang harus menipu, untuk sekedar mendapatkan rupiah atau nilai yang diinginkan justru mereka tidak menghargai proses yang positif tetapi orientasinya adalah hasil itu yang saya katakan tergila-gila dunia nah tergila-gila dunia itu orientasinya hanya dunia bukan kebaikan orientasinya hanya isi dunia bukan kebaikan bukan fasta bikul qairat sehingga dunia menjadi tujuan dunia menjadi tujuan bukan dunia ini sarana menuju kepada akhirat tetapi dunia menjadi tujuan maka ada sebuah ungkapan ad si ja'nun mu'min wa kafir sehingga orang-orang yang berfoya fora urusan dunia ia ya berhahihi dunia, dia bisa dikatakan tergila-gila dunia. tujuannya dunia membangun kerajaan dunia ingin dianggap hebat di percaturan dunia, ingin dipandang manusia, ingin meraih pujian, ingin terus menguasai aset-aset dunia. Segala isi lautan, segala isi daratan mencoba dikuasai semuanya. Padahal, makan kita cuma satu piring, tidur kita hanya dua meter. Jasad kita ketika pulang ke alam barzah ya dua meter. <tuh> Kalau kita kembali kepada Allah. Ruh kita akan ditanya, bagaimana proses mendapatkan dunia ini yang terpenting, bagaimana cara kita mendapatkan isi dunia, dan bagaimana membelanjakan harta kita dengan cara apa ini yang terpenting. Maka, sekali lagi, tergila-gila dunia. Jadi, dunia seperti emas, seperti mercusuar, seperti target goal yang dia dapatkan, yang temukan. Dia lupa bahwa dunia itu akan meninggalkan kita atau kita ditinggalkan dunia. Maka, saya katakan bahwa dunia ini yang harus dicermati. Jangan sampai justru kita terbujuk dunia sehingga menghalalkan cara dengan menipu mungkin bermunafik mungkin membunuh mungkin melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif sehingga mengotori jiwanya mengotori kalbunya mengotori amal solehnya mengotori jiwa dan kehidupannya karena apa? kita tergila-gila dunia dengan kata lain, kita menjadi tamak. Hidup menjadi meradang karena uang. Hidup menjadi meradang karena perhitungan profit. Tetapi tidak pernah dicermati esensi isi dunia. Bahwa dunia ini hanyalah laibun walaun dunia ini hanya sendau guru semata berbangga-bangga urusan sesuatu yang fana maka orang-orang hakikat orang-orang tarekat tidak akan pernah mencintai dunia secara berlebihan sekedar dunia untuk sarana ibadah sekedar dunia untuk pengabdian sekedar dunia untuk kita membawa ke negeri akhirat. Maka segala potensi diri, potensi aset, potensi bisnis, potensi akal pikiran kita, kita bawa kepada tunduk kepada Tuhan yang masa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika potensi akal diberikan, Logikanya, kita bernalar. Kenapa harus bergila-gila dunia? Kenapa harus tamak? Padahal, ketamakan dunia ini akan menutup mata hati, menutup kewaspadaan, menutup segala bentuk kebaikan. Maka, dunia ini sulit dikuasai oleh kolbu-kolbu yang tamak. Dunia akan lari ketika ditangkap hati-hati yang garang Maka dunia justru tunduk pada orang yang suhud Ya orang yang suhud Orang yang suhud adalah mencintai dunia sekadar untuk kebutuhan Mencintai dunia untuk jihad fisabilillah Sana kebaikan Dunia bukan lagi untuk hal-hal yang maaf ya untuk lebay untuk kebanggaan tetapi dunia ini justru menjadi bekal amal bekal kebaikan satu sikap hidup bagaimana menetralisir bahwa dunia tidak lagi menjadi puncak ketamaan dunia tidak lagi menjadi puncak daripada ego semata. Maka yang terpenting tundukkan kolbu dulu. Tundukkan hati kita. Tundukkan akalan pikiran kita. Sehingga ketika kolbu tenang. Kita bisa menenangkan dunia seisinya. Ketika jiwa tenang. Maka kita bisa membedakan mana hak dan mana batil. Ketika jiwa kita tenang, dipastikan kita akan senantiasa tersenyum menghadapi fakta dan realita kehidupan. Teruslah tersenyum, berbahagia senantiasa. Jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Semuanya minta rahmat dan ridhonya Allah. Semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan yang nyata. Masih bersama kami, Sukhamto Sastro di Mojo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.